Dan Quran pun ada satu surah nama surah Al-Ikhlas. Tujuannya setiap amal yang kita buat itu tidak ada kerana lain. Kerana duit ke, kerana jawatan ke, kerana orang ke, kerana itu tak berlaku. Supaya apa? Supaya amal yang kita buat itu mukhlisan liwajihillah kerana Allah. Hatta berpolitik sekalipun, kita mengundi kerana Allah, bukan mengundi kerana orang. Bukan sokong kerana orang, kerana Allah. Hatta mari semayang masjid pun kerana Allah. Mari dengar kuliah pun kerana Allah. Kita kerja kerana Allah. Kita mengaji kerana Allah. Itu mana innamal a'malu binniyat. Semua amal Nabi kata sah dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang itu dapat apa yang dia niat dalam hati dia. Kalau dia niat Allah, dapat Allah. Kalau dalam hati dia niat muka lain, niat kerana nak siasat, dapat siasat. Kalau dia mari tu niat dia kerana orang, dapat orang. Ni semua orang mari ni tak serupa belaka niat. Contohlah malam ni mari dengar kuliah ni 200 orang. 200 orang semua tak serupa niat. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad sayyidi ahli dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin la rayba fih subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'al qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati shafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqan wa ilan nari sitran wa hijaba. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ataupun boleh baca juga walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ataupun kufuwan, dua-dua boleh baca. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah memberi taufik dan hidayah pada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehinggalah kita bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Dalam seminggu program ambo di Selangor ni ambo baca tafsir. Kemarin kita di Masjid Ar-Ridwan Ulu Kelang kita telah tafsir surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Dan 2-3 hari sebelum tu pun kita masih lagi tafsir surah Wati yang panjang lebar, dan semalamnya habis dah. Dan malam ni kita masuk surah lain. Malam ni nya surah yang pendek tetapi disebut oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Dalam Quran ni ada 4 surah. Kalau Allah tak turun surah lain pun cukup dengan 4 surah ni. Ada 4 surah dalam Quran. Imam Syafi'i sebut kalau Allah tak turun ayat lain pun cukup. Apa dia 4 surah? Yang pertama suratul Fatihah. Yang kedua surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar.
Yang ketiga, surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Dan yang keempat ialah surah Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Empat surah ini Imam Syafi'i kata kalau Allah tak turun ayat lain pun cukup dengan empat ni. Sebab apa? Sebab empat ini memberi makna yang menyeluruh di dalam kehidupan kita manusia. Maka sebab itulah kata Imam Syafi'i, jikalau Allah tak turun ayat lain, surah lain pun cukup dengan empat surah ini, kerana memberi makna yang sangat besar daripada keseluruhan hidup kita di atas dunia ini. Imam Syafi'i nama dia Muhammad bin Idris, lahir pada tahun 150 Hijrah dan wafat pada tahun 204 Hijrah ketika umurnya 54 tahun, lahir di Palestin dan mati wafat di bumi Mesir radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Baik, malam ni yang surah lain namanya surah Al-Ikhlas, iaitu surah yang ke-112 daripada 114 surah dalam Quran. Dalam Quran ada 114 surah, ada 30 juzuk, ada 6,666 ayat mengikut pendapat jumhur para ulama. Tetapi ada sebahagian ulama kata tak sampai ayat Quran 6,666, tetapi bilangan ayat Quran hanya 6,230 ayat. Itu mengikut pendapat sebahagian daripada para ulama. Tetapi pendapat jumhur para ulama, ayat Quran itu 6,666 ayat. Baik, surah ini nama surah Al-Ikhlas, dan surah ini diturunkan di Makkiyah, di Mekah, sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi surah ni turun waktu Nabi duduk di Mekah. Karena dalam Quran ini 114 surah, ada surah yang turun di Mekah namanya Makkiyah, dan ada surah yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Dan surah ini turun di Makkiyah, di Mekah, sebelum hijrahnya Nabi kita ke Madinatul Munawwarah. Baik, surah ini nama Al-Ikhlas. Ikhlas makna dia khalasa yakhlusu. Makna ikhlas ialah tapis. Supaya kita tapis segala amal kita, jangan bagi ada riak, jangan bagi ada ujub, jangan bagi ada syirik, jangan bagi ada hubbud dunia, jangan bagi ada pujian manusia, jangan bagi ada kerana itu, kerana ini, melainkan amalan yang kita buat itu mukhlishan liwajhillah, semata-mata mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hadis mana-mana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu sah dengan niat, dan seorang itu dia dapat apa yang dia niat. Sebab itulah Nabi suruh kita ni, tuan-tuan, bila kita buat amal kena ikhlas. Dan Quran pun ada satu surah nama surah Al-Ikhlas. Tujuannya setiap amal yang kita buat itu tidak ada kerana lain. Kerana duit ke, kerana jawatan ke, kerana orang ke, kerana itu tak berlaku. Supaya apa? Supaya amal yang kita buat itu mukhlishan liwajhillah, kerana Allah. Hatta berpolitik sekalipun kita mengundi kerana Allah, bukan mengundi kerana orang, bukan sokong kerana orang, kerana Allah. Hatta mari semayang masjid pun kerana Allah, mari dengar kuliah pun kerana Allah, kita kerja kerana Allah, kita mengaji kerana Allah. Itu makna innamal a'malu binniyat. Semua amal Nabi kata sah dengan niat, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan orang itu dapat apa yang dia niat dalam hati dia. Kalau dia niat Allah, dapat Allah. Kalau dalam hati niat
niat muka lain, niat kerana nak siasat, dapat siasat. Kalau dia mari tu niat dia kerana orang, dapat orang. Ni semua orang mari ni tak serupa belakang niat. Contohlah malam ni mari dengar kuliah ni 200 orang semua tak serupa niat. Tak serupa. Ada orang mari kerana malas duduk rumah. Kalau duduk rumah nak tipu TV3. Baik mari duduk sini. Ada orang mari niat saja-saja, ada juga. Bapa pergi sejik. Saja-saja. Saja pergi sejik, dapat saja. Ada orang mari masjid kerana tak iman. Mudahlah nak kahwin anak kalau mari sejik. Kalau tak mari tak iman, tak beri borang. Ha, boleh borang. Ngikut hati niat. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Kalau ngaji nahwu, ma tu dia panggil isim mausul. Allazi yanwi fi. Seorang itu dia dapat apa yang dia niat dalam hati dia. Allahu akbar. Jadi hamba mari ngajar, tuan-tuan tak tahu niat dalam hati hamba. Tuan-tuan mari dengar hamba ngajar, hamba tak tahu niat tuan-tuan. Tapi Nabi kata, seorang itu dia dapat apa yang dia niat di dalam hati dia. Kipah ni kesok kena sikit. Sejuk. Saya tak mau kipah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bila kita belajar ataupun kita mengajar ataupun kita apa saja pun, amalan yang kita buat mesti mukhlishan liwajhillah, iaitu ikhlas kerana Allah. Tidak ada di dalam hati kita niat benda lain, tak ada. Wa ma tukhfis sudur, Allah sebut dalam sembunyi dalam hati kita pun Allah tahu. Allahu akbar. Tak usah kira hak zahir. Wa ma tukhfis sudur, yang sebalik hati, dalam hati tu sebalik hati, Allah kata aku tahu lagi. Allahu akbar. Nak tak tahu mana hati kita Allah buat. Dalam hadis yang lain, yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala inna bil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'iru jasadi kulluh wa in fasadat fasada jasadi kulluh ala wa hiya qalbu. Nabi kata jaga-jaga dalam diri kamu tu ada segumpal darah. Kalau comel darah ni, orang lain comel belaka. Tapi kalau darah ni rosak, semua orang lain rosak belaka. Apa dia kata? Hok mana hok hebat sekali? So kereta tu hok mana molek sekali? Eh? Enjin. Kalau enjin rosak, mampu kerah habis. Walaupun lapu comel, walaupun steering gomaha, walaupun gear molek, tapi enjin mampu. Boleh gerak kereta? Tak boleh. Begitu juga hati kita, tubuh kita comel selama mana pun, kalau hati rosak, rosak. Itu disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba selawat ke Nabi sekali. Allahumma. 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 Salli wa sallim ala sayyidina. Ala sayyidina. Ala sayyidina Muhammadin. 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 Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semalam hamba sebut di Masjid Ar-Ridwan Ulu Kelang, dalam kitab Al-Qawlul Badai' ala salati ala Nabi Syafiq, Al-Imam Hafiz As-Sakhawi sebut, siapa-siapa nak jumpa Nabi paling kurang satu hari kena 600 kali selawat ke Nabi. Cuba tanya diri kita masing-masing, berapa kali sehari selawat ke Nabi? 10 kali pun tak boleh. Pas lagu mana nak jumpa Nabi dunia, apatah lagi akhirat. Allahu Akbar. Paling sikit orang nak jumpa Nabi, dalam satu hari kena 600 kali selawat. Allahumma salli alaihi wa alaihi. 600 kali. Pak kalau tak boleh, tak boleh jumpa Nabi. Nak jumpa orang ada dosa banyak. Nak jumpa orang ada hati kita kotor. Nak jumpa orang ada kita tidak hubbun Nabi. Kita hubbun dunia. Dalam hati ni kasih dunia. Nak jumpa Nabi ke mana? Allahu Akbar. Ada ulama tempat amal mengaji di Yaman. Nama dia Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Paling sikit tiap-tiap hari selawat ke Nabi 25 ribu kali sehari. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu dia boleh jumpa Nabi, boleh tengok Nabi. Dan semalam pun hamba cerita di Masjid Ar-Ridwan, seorang perempuan yang dicerita oleh Habib Umar waktu hamba mengaji di Yaman,
Perempuan ni tiap-tiap hari tengok Nabi, Allahumma salli alaih. Tiap-tiap hari boleh tengok Nabi, tiap-tiap hari jumpa dengan Nabi. Satu hari dia menangis, duduk seorang teriak, Allah teriak, menangis. Orang Kelantan panggil teriak. Sini panggil ke apa? Menangis. Ha, ilih. Orang Kelantan panggil teriak. Duduk teriak seorang, duduk menangis. Tiga hari duduk menangis. Lalu seorang lalu kat depan dia, limazat tabki. Bapa gak mocik teriak, mocik menangis. Lalu mocik kata, lam yara Muhammadan thalatha ayyam. Aku tak tengok Nabi tiga hari. Kita ni kalau teriak piti hilang. Piti hilang teriak, teriak bapa piti hilang. Bapa teriak, mak mati. Bapa teriak, bini mati. Tapi tak pernah pun kita teriak nak tengok Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Mokcik ni tiga hari teriak. Orang tanya bapa teriak ke? Tak tengok wajah Nabi tiga hari. Allahumma salli alaih. Lepas tu orang tanya mokcik tengok Nabi hari-hari. Ha? Hari-hari tengok Nabi. Berapa kali mokcik selawat? Paling sikit dalam satu hari 15,000 kali sehari. Allahumma salli alaih. Gitu mau orang dulu nak jumpa dengan Nabi. Allahu Akbar. Baru ni Indonesia. Habib Munzir Al-Musawa rahmatullah alaih, ulama muda, umur 40 mati. Anak murid 2 juta orang. Waktu dia mula-mula mengajar majlis Maulid Nabi, 4 orang anak murid. Tapi akhirnya tersebar sampai jutaan orang Indonesia yang mengikut majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ni meninggal umur 40. Awal sekali dia mimpi Nabi dalam hidup dia umur 20 tahun. Umur 20 jumpa Nabi dah. Kita ni umur 60 sekali hambuk dah jumpa Nabi. Allahu akbar. Dah tak ada hub, tak ada hub, tak ada kasih ke Nabi. Bagaimana nak tengok Nabi? Habib Munzir Al-Musawa rahmatullah alaih, waktu umur dia 20 tahun mimpi jumpa Nabi. Nabi kata, "Hei Munzir, mu tak boleh tengok aku, melainkan mu kena jumpa dengan aku waktu mu umur 40." Tiba-tiba cukup umur 40 kembali ke rahmatullah Allahumma salli alaih. Ha, itu cerita ulama-ulama yang hebat di negara Indonesia, negara yang paling ramah ulama dan negara Islam yang terbesar di dunia hari ini. Allahu akbar. Baik, habis. Jadi diajar oleh Allah, diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap amal yang kita nak buat itu mesti ikhlas, mukhlisan liwajhillah. Dalam sembahyang doa iftitah baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa iftitah ramai kita tak baca, malah hok ramah menanya orang jadi tu imam. Tak baca doa iftitah. Bukan tu imam sini, tu imam masjid lain. Ramah saya tengok orang jadi tu imam semayat, tak baca doa iftitah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak baca doa iftitah, rugi. Kena baca, bukan lama. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekat tu tak apa dah. Ada riwayat Nabi baca sekat tu. Ada riwayat Nabi baca habis. Dah rugi kalau baca. Dah ada hadis kata siapa dia baca doa iftitah, berebut 30 orang malaikat nak tulis pahala. Allahu Akbar. Dah tak baca, malah. Semayang seorang pun kena baca. Semayang sunat tu, tuan-tuan semayang sunat tu kena baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Jangan malah, jangan tinggal doa iftitah ni. Sapa 30 orang melekat berebut nak tulis pahala. Subhanallah. Kelebihan baca doa iftitah. Dalam doa iftitah tersebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita janji dengan Tuhan dalam semayan,
Sesungguhnya semayaku, hei Tuhan. Sesungguhnya amal ibadahku, hei Tuhan. Sesungguhnya hidupku, Tuhan. Sesungguhnya matiku, Tuhan. Lillah. Lillah. Ai mukhlishan liwajhillah. Karena Allah. Allah mana? Rabbil alamin. Yang tadbir alam ni. Matahari siapa dia buat? Allah buat. Hujan siapa buat turun? Allah buat. Kita bergerak ni boleh mari, siapa buat? Allah. Kita boleh makan nikmat, siapa beri? Allah. Semua ni Rabbil alamin, yang tadbirnya Allah. Tak ada orang lain. Bukan kerajaan, bukan Amerika, bukan Malaysia, bukan belaka. Yang tadbir alam ni ialah Allah. Ni tuan-tuan mari sini ni. Kalau Allah tak izin, boleh mari? Tak boleh. Duduk rumah, ha? Tipu di TV3 rumah. Masa ni, pukul 8 ni, kalau duduk rumah, buat apa? Cuba ayat dengan ikhlas. Tak setunjuk warak lah. Ni semua ni, kalau duduk rumah, tak mari masa ni, buat apa? Ha? Bahan TV3 lah. TV3, TV1. Lepas tu, Ostro-Awasih. Duk ngada tu nasib baik tinggal tu mari ngaji. Allah, nikmat Allah bagi. Ada orang waktu maghrib bawa anak bini pergi shopping. Tengok, nampak tak ada agama. Sedangkan Nabi sebut waktu maghrib ni waktu syaitan ramah. Sebab tu tuan-tuan, waktu maghrib ni jangan suruhlah anak bini keluar daripada rumah, naikkan pergi ngaji. Sebab tu orang suruh ngaji ni, kalau tak ngaji jahil. Ni waktu maghrib, orang duk sibuk sembahyang. Dia sibuk bawa anak bini pergi shopping. Giant, pergi shopping MyDay, pergi shopping KFC. Waktu maghrib. Jangan, Allahu Akbar. Nak gigil paisyak, jangan pergi waktu maghrib. Tapi dah tak ada agama. Tak kira lah maghrib subuh pun. Gi juga. Minggu lepas saya mengajar di Terengganu. Saya sebut di Terengganu ni ada dua pasar raya. Jaya Medin sebelah. Orang puluh-puluh ribu waktu maghrib. Allahu Akbar. Waktu maghrib tu orang beribu. Di Terengganu. Tak tahulah rakyat Terengganu lagu mana. Tak. Ramanya orang. Waktu maghrib orang duk ngajar. Orang duk ngaji sejik. Kita pergi shopping. Allah, tak masuklah. Tak pernah sabar. Sebab tu orang suruh mengaji tu. Cari ilmu. Jangan duk jadi jahil sangat tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita ni jangan nampak kita jahil. Nak? Ni nampak berdoa jahil. Orang mari sejik, kita duduk kedai kopi. Allahu Akbar. Baik habis. Ni tak ngajar lagi ni, mukadimah tak habis lagi ni. Ni tak ngajar lagi ni. Isa nak masuk dah. Aku tak sengaja ngajar lama berdoa. Ngaji sikit-sikit cukup lah. Allahu Akbar. Tak ngajar lagi ni. Mukadimah dah habis lagi ni. Baru mukadimah surah baru. Al-ikhlas. Tak habis lagi tu. Kalau mana orang ikhlas ni, pada hari ni yang sejai lagi. Dah habis lagi. Allahu Akbar. Makna ikhlas tu sendiri. Apa ikhlas? Sebab tu almarhum Tok Guru ni Aziz, dia mengajar tafsir Quran, surah petahoh saja 2 bulan tak habis lagi. Almarhum Tok Guru ni Aziz. Luahnya ilmu dia. Tok Guru ni Aziz ni, dia ngaji waktu dia budak mula, mengaji di Pondok Besuk. Pondok Besuk. Pondok Tok Guru Haji Abbas. Waktu tu dia naik kuda. Daripada Kota Baru, pergi ke Besuk naik kuda. Allahu Akbar. Zaman dulu tak ada motor, kereta tak ada dulu. Naik kuda daripada Kota Baru, ke Besuk. Jauh tuan-tuan naik kuda. Tok Guru ni Aziz pergi ngaji. Satu hari, jatuh kuda demam, ni bulan Tok Guru ni Aziz cerita. Dalam soal jawab ada orang tanya waktu dia hidup, dia cerita waktu dia budak, naik kuda pergi ngaji, jatuh kuda 3 bulan, ni bulan selok di hospital, selok rumah. Sakit, ujian Allah, tak pergi ngaji. Lepas mengaji di Pondok Besuk, sambung pergi India di Jamiatul Dioban, nama tempat itu di Dioban. Dan insyaAllah hamba nak pergi ziarah kalau jadi bulan 2, bulan 3 ni nak pergi ziarah tempat Tok Guru ni Aziz belajar di Dioban. Kemudian lepas mengaji Pakistan, mengaji pula di Mesir Jamiatul Azhar. Kemudian balik ke Kelantan,
Tempat yang pertama Tok Gurunya Azib mengajak ialah Masjid Muhammadi Kota Baru sekarang. Masjid besar Kota Baru mengajar tafsir Quran setiap hari Jumaat. Ribuan orang Kelantan hadir. Tiba-tiba bila ramai-ramai kerajaan waktu tu, kerajaan hok lawan Islam. Bila tengok Tok Guru ni pengaruh ramai, dia buang Tok Guru mengajar, tak bagi. Akhirnya berpindah mengajar di Dewan Zulkifli di Jampar Awas sekarang, tingkat atas dulu. Waktu saya budak saya pergi tahun 90-an. Nak mengajar atas. Lepas tu dah ramai orang tak muat, pindah turun bawah sampai hari ni. Walaupun Tok Guru telah meninggal, masih lagi diteruskan oleh Menteri Besar kita Kelantan yang baru ni, Al-Fadhil Ustaz Ahmad bin Yaakob, dan diganti-ganti dengan ustaz-ustaz yang lain mengajar setiap hari Jumaat yang diasas oleh almarhum Tok Guru ni Aziz, supaya rakyat Kelantan ada ilmu, bukan hanya ilmu dunia, bahkan bekal untuk menghadap Allah di Yaumul Mahsyar. Selama mana nak habis sebutir Quran ni? 40 tahun mengajar baru habis. Tok Guru ni Aziz baca Quran tafsir daripada surah Tahoh sampai qul a'udzu binnas 40 tahun masa. Allahu akbar. Istiqomahnya mengajar. Lama tuan-tuan, subhanah. Nak, kita ni nak mari dengar orang kuliah pun malas dah. Bukan suruh mengajar, mari dengar pun malas dah. Tak nak jadi ahli ke mana? Nak jadi ulama ke mana? Nak mari dengar kuliah setengah jam tu tak boleh duduk. Berasa panas punggung. Lambat lagi ke ustaz ni? Lambat lagi ke? Tak. Ulama dulu mengaji. Allahu akbar. Amba ni ngaji di Yaman 18 buah kitab satu hari. Tuan-tuan ni dengar setengah je tak sedar. Amba ngaji Yaman 18 buah kitab sehari. Daripada subuh sampai isyak 18 buah kitab. La ilaha illallah. 6 tahun kita duduk Yaman. 18 buah kitab sehari. Tafsirnya, hadisnya, nahunya, sorahnya, sirahnya, ngaji 18 butir sehari. Kadang-kadang nak tidur tak boleh. Tak ada nak tidur ni. Otak ni nak apa lagi? Nak ngaji lagi? Masa mana? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah beri boleh mengaji 6 tahun. 2009 sampai 2015. Belajar di Yaman. Alhamdulillah. Baik. Jadi diajar oleh Allah kepada kita dan diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita beramal itu ikhlas kerana Allah. Ada seorang ulama di Mesir nama dia Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahmatullah alaih, mengarang satu kitab. Dalam kitab dia kata ikhlas ni lebih halus daripada seekor semut yang hitam di atas batu yang hitam di waktu malam yang gelap. Lebih pada tu lagi susah ikhlas dalam diri kita. Allahu akbar. Kita manusia ni tuan-tuan, kalau kita buat amal kita mari perasaan aku sedap, aku pandai, aku gini, dia mari hak tu, syaitan tu dia mari. Sebab itulah Imam Abdul Wahab kata payahnya ikhlas lebih payah daripada nak tengok semut hitam di atas batu yang hitam waktu malam yang gelap. Payah pada tu lagi. Ikhlas dalam hati. Allahu akbar. Ada satu cerita anak murid dia. Dia jumpa Abdul Wahab Sya'rani, dia kata, Tok Guru, ikhlas ni lagu mana? Jawab di Imam Sya'rani, nak cerita tak boleh. Pasal benda ni benda payah. Ikhlas ni jangan biar orang tahu. Oh, payah nak orang tahu. Jadi kalau kita pergi derma pun jangan rayak kat orang. Senyap. Bolehlah sehari, dua hari. Lepas dah lama rayak pun tulang. Nah. Dah lama kita rayak. Kawin habis derma tu. Kita habis sedekah tu. Nak rayak hanya nak susuk tu payah. Nak ikhlas tu payah. Allahu Akbar. Nah, ikhlas ni benda yang sangat payah. Lebih payah daripada nak tengok semua hitam di atas batu warna hitam waktu malam yang gelap. Nampak tak semua? Semua hitam atas batu hitam waktu malam. Nampak tak? Nampak? Tak nampak ke satu. Kalau semua putih tak nampak juga, tak usah kira hitam.
Atas batu warna hitam, semut putih, malai hitam, nampak tak semut? Tak juga. Apa? Kalau semut hitam, batu hitam, malai pula. Susah lagi. Ikhlas lebih payah pada tu lagi. Allahu Akbar. Dalam hati tu nak mari ada ikhlas. Nampak? Dalam Quran Allah cerita, أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Akhirat nanti Allah belah dada kita ni, Allah tubik dalam hati kita ni. Apa yang kita niat? Waktu kita hidup atas dunia ni kita buat amal apa niat dalam hati kita? Allah tunjuk belakang. Allah waktu bik balik. Sebab tu dalam hati kita ni nak susuk tak boleh. Amalah yang kita buat ni tuan-tuan, nak suruh Allah terima satu benda yang amat susah. Sebab tu ulama sebut, kalau kita hidup dunia ni, Allah beri dua perkara, selamatlah orang itu. Apa dia dua perkara? Yang pertama, segala amal yang kita buat Allah terima. Yang kedua, bila kita mati, semua dosa kita Allah ampun. Ni dua benda ni. Benda yang paling mustahak. Ulama sebut kita hidup atas dunia ni, ada dua benda. Kalau Allah beri, selamat orang itu. Yang pertama, amalan kita buat Allah terima. Yang kedua, bila kita mati, semua dosa kita Allah ampun. Cukup, tak ada nak gapa lagi. Hak takutnya kita buat ni Tuhan tak terima. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua kita mari ni Allah terima semua insya-Allah. Amin. Sebut semua. Amin. Mudah-mudahan semua kita ni mati dengan semua dosa kita Allah ampun. Amin. Ini dua benda ni. Tak ada dia raya orang berjaya, orang ada kereta 10 biji. Ada sebut tak lagu tu? Orang ada duit 1 juta dalam bank. Bank Pala Cak Rimah. Mu tahu ke dia Pala Cak Rimah? Maybank. Dia tak ada royak gitu. Orang selamat ni orang ada anak 10 orang. PhD semua, doktor. Dah. Hak jaya ni, amalan hak dia buat Allah terima. Dan bila dia mati dosa dia Allah ampun. Subhanallah. Sebab tu dia sebut dalam Quran, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang berjaya ni orang yang Allah selamat daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga di akhirat. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah pesan hidupan dunia ni menipu saja semata-mata. Harta banyak tipu. Bila tipu, mati mu tinggal. Anak bini ramah, tipu. Bila mu mati mu tinggal. Rumah besar, tipu. Bila tipu, mu mati mu tinggal. Tipu semata-mata Allah sebut. Kalau kita tak guna untuk akhirat. Tetapi kalau kita guna untuk akhirat, rumah kita manfaat untuk kita. Anak isteri kita, kita ajar agama, manfaat bagi kita. Harta kita, kita derma, kita sedekah, kita buat kebajikan. Harta itu manfaat bagi kita di akhirat. Ha, itu pentingnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Isyak nak masuk dah, ngajar dah lagi, mukaddimah dah habis lagi ni. La ilaha illallah. Mukaddimah surah dah habis lagi. Baik, tak apalah kita tinggal habis dah mukaddimah. Masuk tajuk sikit. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kufuwan boleh baca ataupun kufuan, dua boleh baca dalam qiraat. Jadi kalau dia mau dengar tu imam baca kufuan tu jangan subhanallah. Tu cek tu imam makmum tak pandai. Sebab tu orang suruh mengaji. Jangan jadi jahil. Walam yakun lahu kufuan ahad. Ataupun walam yakun lahu kufuan ahad. Dua boleh baca. Nah.
Qul huwallah ni tuan-tuan, Nabi kata baca sekali serupa dengan baca Quran 10 juzuk pahala. Allahu akbar. Baca 3 kali serupa dengan baca Quran 30 juzuk. Subhanallah. Cuba ikut sekali Qul huwallah ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca sekali itu sama dengan baca Quran 10 juzuk pahala. Allahu akbar. Baca 2 kali 20 juzuk. Baca 3 kali serupa baca Quran sekali khatam. Subhanallah. Walaupun surah pendek, kelebihan yang banyak. Ayat ini ayat akidah. Sebab tu almarhum Tok Guru ni Aziz dia kata, kalau seorang tu tak belajar ilmu sifat 20, dia mengaji keluar Allah pun dia faham, dah kenal dah Allah. Tak syarat ngaji sifat 20, kenal Tuhan. Cumanya ulama sebut ngaji sifat 20 tu nak bila bagi mudah, nak we faham. Tapi dah orang tu faham Al-Quran, tak ada masalah. Lagu tu benda. Karena tauhid ni, ngaji tauhid salah pun betul, tauhid kholah pun betul. Nak ikut lah. Lagu mana dia ngaji, kenal Allah kok mana? Ada orang kena kok sifat 20. Ada orang kena kok mengucap. Ada orang kena kok qul huwallah. Tak ada masalah. Asalkan kita belajar untuk bertauhid kepada Allah, untuk mengesahkan Allah, supaya amalan kita, hati kita, i'tiqad kita dan kita itu diterima oleh Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam suratul Kahfi, man kana yarju liqa'a rabbih liya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ujung suratul Kahfi. Maka barang siapa yang yakin dia balik menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, maka dia buat amal yang soleh. Jangan syirik kepada Allah dengan sesuatu, supaya amalan kita tadi diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, habis. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang satu kaum, bila jadi imam sembahyang, baca surah Qul Huwallah sama, tak baca surah lain. Ada seorang tu, dia jadi tu imam tak baca surah lain. Qul Huwallah sama. Siapa lah kapu tu panggil tu imam Qul Hu, panggil dia. Dia jadi tu imam tak baca surah lain. Allahu Akbar. Habib tahu. Qul Huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Rakaat pertama pun Qul Huwallah. Rakaat kedua Qul Huwallah juga. Ini berlaku di zaman Nabi. Tiap-tiap hari, esok kulhu pula. Lusa kulhu pula. Sebulan kulhu sama. Siapa dengan kapur tu panggil? Tu imam mana? Tu imam kulhu. Ini cerita disebut dalam hadis. Jadi orang kapur ni, puah duk main kulhu sama, pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ada seorang tu imam kapur hamba ni, kulhu sama baca. Duk baca surah lain. Baca orang lain kata, apa jawab Nabi? Lalu Nabi SAW bersabda, surah itulah akan membawanya akan masuk surga Allah di akhirat nanti. Surah itulah yang akan membawa tuan yang baca itu masuk surga. Nak wayaknya, walaupun surah tu kecil, walaupun diulang sama, jangan kita berasa puas. Kerana Quran ini kalamullah, dan kerana Quran ini banyak rahsia-rahsia yang boleh membawakan seorang itu rasa zauk, rasa cinta, rasa nak, rasa dekat dengan Allah. Tak kira surah apa pun, maka itulah surah yang akan bawa dia masuk surga Allah di akhirat, Nabi kata. Itu dia. Ada seorang sahabat semayang baca panjang. Sokmo baca panjang. Satu hari Nabi panggil. Nabi kata, lah kali mu jadi imam jangan baca panjang. Sebab belakangmu ada budak, ada orang tua, ada budak menangis, ada orang nak berak, ada orang nak kecing. Eh, jangan main-main. Kita semayang ya. Makmu nak kecing ada dia, oh, duduk gitu.
Nak kecil dia malah, dia ok semayang. Lepas tu imam baca panjang, kecil dalam kain pula. Sebab tu bila jadi imam, jangan baca panjang. Baca sederhana. Baca surah panjang, tak salah. Jangan panjang, faham boleh. Bukan kata, tak boleh baca surah panjang. Tak, baca surah panjang boleh. Jangan panjang. Lagu tu. Dia biasa orang panjang ni, semayang terawih. Nak hambat 30 juzuk juga. Siapa siapa duduk makmum. Tidak afdal. Tak. Baca surah lazim, apa salahnya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalah. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Tak salah. Tapi orang kata tak hebat tu iman tu. Kalau baca surah banyak-banyak, oh hebat, happy. Happy warna yang kena tengok makmum semayang, bukan buat pandai kita. Tu jadi tu iman ni kena belajar. Jangan baca panjang. Siapa makmum? Dah ada setengah tu iman baca surah Yasin satu rakaat. Surah Yasin dia baca satu rakaat. Mu nak terah boleh lah. Yasin tu dia baca satu rakaat tuan-tuan. La ilaha illallah. Semayang seorang tak apalah. Sebab tu ada ulama Pakistan dia semayang seorang, semayang tahajud satu rakaat 10 juzuk baca. Lah nak buatlah. Seorang. Tengok ulama Pakistan dia punya tawajjuh dia, dia punya ibadat dia. Subhanallah. Mak tu orang tak boleh dia kuat bangun semayang malam. Nah, tawajjuh. Nah. Ulama-ulama tempat turun ni Aziz belajar di India, Pakistan. Allahu akbar. Hafal hadis Nabi 100,000 lebih hadis. Hafal. Quran 30 juzuk 3 bulan apa? Nah, kita 60 tahun orang Tuhan dah ingat lagi. Apa? Lagu mana? Allahu akbar. Kena berubahlah tuan-tuan, berubah, berubah. Kita dekat dah nak mati. Nak dekat dah kubur. Kubur kata, "Mari, mari, mari. Mari, mari. Coming, coming, coming," kubur kata. Tapi tak dengar. Rumah kata, "Gigi, gigi. Let's go, let's go, gigi. Ni sekarang, gigi, gigi. Keluar, keluar," rumah kata. Tak dengar. Tak kena berubah. Hafal Quran bagi banyak biar ada dalam dada. Sebab Nabi kata orang yang ada surah yang dia hafal dalam Quran, bila dia masuk kubur, maka kuburnya akan menjadi cahaya. Tapi kalau tak ada langsung, kuburnya jadi gelap sebagaimana rumah. Wallahu a'lam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal Al-Quran walaupun dia ada satu surah saja dalam dada dia, bila dia mati masuk kubur, maka kuburnya tidak sunyi, kuburnya tidak gelap. Kuburnya dicahayakan dan diumpamakan ada orang. Tetapi siapa dia yang hidup atas dunia, dia tak ada apa walaupun satu surah dalam dada dia. Bila dia mati masuk kubur, kuburnya gelap dan tidak ada orang, seumpama rumah. Nabi kata, kalau rumah besar tak ada orang tak suka, tapi kalau ada orang baru suka. Lagu tu. Jadi kita ni tuan-tuan, waktu kita hidup ni kena hafal lah Quran. Satu surah tak apa dah. Satu surah. Fatihah tu wajib, kalau Fatihah tak kena berat benarlah. Lain daripada surah Fatihah, ikutlah surah lain. We ada surah, takkan keluar Allah dah ingat. Hai berat. We apa? Ya, surah Sajdah apa? Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara. Apa-apa tentu apa. Dia ada surah dalam dada. Nah, bila mati kubur cerah. Kalau tak percaya terah mati. Siapa nak terah mati angkat tangan. Tengok, ada. Allahu akbar. Nah. Mukadimah dah habis lagi kita ni, surah tak masuk lagi. Kena sambung semula. Tak boleh ngaji banyak-banyak bida'ah. Ngaji sikit lah. Amal. Ngaji amal. Kalau ngaji tak amal, tak jadi. Ada hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang waktu dia sakit, dia baca keluar Allah 100 kali. Tiba-tiba mati. Maka tidak dikenakan azab di dalam kuburnya.
100 kali baca waktu sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu a'lam. Allah 100 kali. Patu mati tak kena azab kubur. Ada 6 amalan yang tak kena azab kubur. Ada 6. Amo sebut so 5 lagi mu cari diri ya kemal haraya. Salah satu daripada 6 Nabi kata ialah baca Qul huwallah 100 kali waktu sakit. Tiba-tiba mati. Maka tak kena azab kubur. Ada 6, 5 lagi mu cari diri ya kemal haraya. Itu dia. Baik, habis. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Kalau nak tafsir hang ni sejadah ni dengan nama Allah tu sejadah kalau ambo nak tafsir. Nah. Tapi kita ringkah-ringkahlah. Dengan nama Allah yang amat murah dan amat penyayang. Apa hak dia nak sebutnya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahawa Allah itu se. Kita nak ura tempat lain pula. Kita nak ura ringkah-ringkah ya. Allahus Samad. Allah ni tempat munajat. Semua makhluk berhajat pada Allah. Lam yalid, Allah itu tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun makhluk yang ada atas dunia yang setara, yang sama, yang serupa dengan Allah. Itu terjemahan secara dasarnya sahaja. Tetapi kalau nak tafsir satu per satu, panjang masanya tuan-tuan rahmati Allah. Jadi amu ambil kesimpulan lalu. Pasal kita nak orang masjid lain pula Malaysia. Kalau mu tak pergi, rugi mu. Ya, Malaysia kita kuliah maghrib di surau Nurul Muttaqin di Taman Melati Gombak. Malaysia kuliah maghrib. Pakak gilah. Kalau tak gi rugi tak dengar. Kita nak ura apa itu qul huwallahu ahad. Kita nak ura Malaysia. Allahus samad apa dia? Lam yalid wa lam yulad apa dia? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Malam ni kita hanya ura mukaddimah surah sahaja. Kesimpulannya surah ini adalah surah tauhid. Surah untuk menyatakan tauhidnya Allah, menesakan Allah supaya amalan kita itu tidak jadi syirik pada Allah Ta'ala. Itu kesimpulan apa yang nak disebut dalam surah ini. Tetapi tafsir surahnya kita akan baca pada Malaysia dengan izin Allah Ta'ala di surau Nurul Muttaqin di Taman Melati. Baik, wallahu a'lam. Amu rasa sekadar itulah kuliah maghrib malam ni. Mudah-mudahan kita sambung pula Malaysia. Amu ada 3 malam lagi di Selangor. Malaysia di Taman Melati. Malam lusa, Rabu malam Khamis di pinggiran Batu Kes, Surau Al-Kahfi, dan akhirnya Khamis malam Jumaat di Banting, Banting jauh Banting. Habislah seminggu di Selangor, dan insya-Allah kita mari pula bulan 1 ataupun bulan 2 tahun depan. Ambo mari setiap bulan seminggu di Selangor tuan-tuan. Lain-lain masjid pusing. Jadi bulan depan ni bulan 12. Dak marilah pasal tempat aku banjir. Mu tak apalah dak banjir sini. Nah, Kelantan tu lah ni dak bising dah. Hujan dah ni, hujan. Nah, baru ni orang Gua Musang, siapa kalau kerai buat rumah atas bukit dah. Ready dah kat tepi sungai tu buat rumah, lari dah. Allahuakbar. Nah, sini tak apa, kamu nak terah boleh eh tahun ni. Terah sini sekali. Nah, Selangor nak terah boleh eh. Kelantan tingkat 4. Air, tuan-tuan, banjir 2014. Allahu Akbar. Ya, itu ujian daripada Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Nabi kita sebut salah satu orang yang tak kena azab kubur, baca Qul Huwallah 100 kali waktu sakit. Kalau tak sakit pun waktu sihat baca lah. Namun tunggu sakit, tiba-tiba tak sakit mati. Lagu mana? Waktu sihat membaca. Nah, sebab tu ada satu hadis kata, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa dia baca qul huwallah 10 kali, Allah buat satu istana dalam surga Allah. Subhanallah. Takkan tak boleh baca tengah naik kereta? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah 10 kali. Bapa tak boleh baca sebab dosa kita banyak. Imam Ghazali kata orang tak disebut nama Allah sebab dosa banyak.
Kalau dosa banyak, payah nak sebut nama Allah. Orang tak ada dosa, ringan sebut nama Allah. Ringan mulut nak selawat ke Nabi. Ringan sebut Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Ringan sebut. Apa? Sebab dosa tak ada, kata Imam Ghazali. Tapi kalau orang dosa banyak, nak sebut Subhanallah tu berasa berat, berasa payah, berasa malah. Sebab dosa banyak. Nah, itu Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam. Jadi dalam hadis kata ada 6 perkara benda yang tak kena azab kubur, hamba sebut saja. Baca keluar Allah. 5 lagi mu cari sendiri aku malah royak. Ngajilah baru jumpa, kalau tak ngaji tak jumpa. Saya royaklah sekali lagi takut nyanyo ke demo. Selaginya baca surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk. Siapa dia baca surah ni tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, dia tak kena azab kubur. 4 lagi minta maaf, mu cari sendiri ya kemalang raya. Wallahu a'lam. Jadi sambung malam esok pula. Jadi yang terakhirnya tuan-tuan, sebagaimana tuan-tuan tahulah, kita minta pihak masjid letak sejadah belakang ni satu. Tengah ni lepas maisyak ni, ha, AJK masjid mana? Kau klik dah AJK. Ambil sejadah satu letak tengah ni lepas maghrib isyak. Lepas tu letak muslimat satu. Nak derma macam biasalah tuan-tuan. Masjid saya lah ni nak buka bulan 1 ni, nak buka dah. Hok derma orang ramai tu setahun hamba kutip ni dapat 1.4 juta duit. Setahun saya kutip seorang ya. Tiap-tiap malam mengajar situ sini kita dapat 1.4 juta. Kita boleh buat masjid 2 tingkat sama besar dengan masjid ni lebih kurang. Tengah ni masjid dan kiri kanan atas macam ni asrama untuk pelajar duduk, panjang besarnya lebih kurang masjid ni. Ha tu dia. Nak buka bulan 1 ni tuan-tuan. Daftarnya bulan 1. Siapa nak ada anak umur 13 ke atas, lelaki boleh gata ngaji. Peri siapa mati ngaji. Nak Allahu Akbar. Tak kena bayar. Bulan 1 ni nak buka, insya-Allah. Nah, ha? Daftar boleh pergi hantar anak bulan 1. Jadi tak siap lagi sikit ya tuan-tuan. Mozek dan kapek kita tak pasang lagi. Pasal tak cukup bitih. Dua perkara ni ya. Mozek 15,000, kapek 65. Berapa semua? Berapa? Kapek 65,000, mozek 15. 80. Mana tahu malam ni ada orang WeChat 100 ribu. Siap masjid aku minggu depan. Allahu Akbar. Tak payah mana. No. Subhanallah. Dah 80 ribu dah. Siap lah. Kapek 65. Saya tanya tadi. Tukar kapek. Nak pergi pasar dah. PT tak ada lagi nak pergi pasar dah. Saya kata pergi pasar aku tak bayar. Aku tak nak PT. Tak apa ustaz, saya pasar dulu. Nak pergi pasar dah. 2-3 hari lagi nak pergi pasar. Mozek 15 ribu. 80 ribu lagi saya nak tuan-tuan. Siap masjid. Allahu Akbar. Nah, mana tahu malam ni ramai-ramai ni ada orang ada kereta, ada cek. Ustaz saya bagilah 100 ribu. Tak ada, alhamdulillah. Nah, ha, dua perkara ni. Nak buka bulan 1 ni tuan-tuan. InsyaAllah. Tuan-tuan boleh derma atas sejadah belakang. Muslimat satu, muslimin satu. Orang puan tak bawa duit, buang gelang-gelang cicin buang. Letak atas sejadah. Tak usah sayang makcik-makcik, mati tinggal. Allah, tak mati lagi anak curi dia pergi jual. Jadi baik derma lah pada anak curi. Allahu Akbar. Dan di Kelumpur ni banyak dah orang tina. Kita mengajar buang cincin-cincin gelang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada satu makcik tu bagi saya gelang 7,000 tuan-tuan. Allahu Akbar. Nah, untuk buat masjid. Bukan saya pun. Sebab Nabi kata, man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa dia derma orang nak buat masjid, Allah buat rumah untuk dia duduk dalam surga Allah di akhirat. Allahu Akbar. Jadi orang mari ni tak usah sayang. Lepas sembahyang bagi derma. Ada zakat ke bubuh situ. Ataupun tuan-tuan jumpa saya sendiri depan nak bagi derma. Tak banyak dah tuan-tuan. 80 ribu yang nak. Tak banyak. Kalau boleh 80 ribu, aku tak sayang dah minta. Berhenti dulu. Pasal kita minta masjid tu pula bukan untuk hamba, untuk tuan-tuan saham bila duduk dalam kubur. Lah ni tak nampak lagi. Mati tu baru mari. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Baru mari. Masuk kubur tu baru nampak. Lah ni tak nampak. Lah ni
malah aku wi, rugi aku wi. Aku bawa 20 riyal. Kalau wi kat ustaz 10 riyal, bu minyak 10 riyal, pas nak makan roti canai tak cukup, malah tak jadi wi. Hak tu dunia, tak nampak. Bila mati baru nampak Allah ruginya aku. Kalau aku tahu dengan kereta-kereta aku jual wi lagi. Dah, ha, tu dia. Insya-Allah pakat derma lepas mayat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itulah tuan-tuan. Ha, kita jumpa malam esok, lusa ada lagi. Ha, di Taman Melati malam besok. Ha, dekat stesen kereta api. Taman Melati dekat. Ha, surau Nurul Muttaqin. Ha, malam lusa di Surau Al-Kahfi, pinggiran Gombok, Batu Kes. Ha, itu dia. Jadi insya-Allah kita jumpa masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matilah kami semua dalam keadaan yang baik. Wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan kamu mati kami dalam keadaan yang jahat ya Allah. Ya Allah, kami semua yang mari ni dosa banyak ya Allah. Tidak kami keluar daripada masjid ini melainkan semua dosa kami mengampun ya Allah. Ya Allah, kami mari ni semua ada hajat ya Allah. Tidak kami keluar daripada masjid ni melainkan semua hajat kami kamu kabulkan dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, kami mari ni ada anak isteri. Jadikanlah anak isteri kami anak yang selamat dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, kami mari ni kami jahil ya Allah. Berilah kami alim, ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, kami datang ini kami banyaknya lemah ya Allah. Banyaknya kami buat salah ya Allah. Hapuskanlah kesalahan kami, tukar dengan kebaikan ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kekalkanlah dua kaki kami ketika lalu di atas tiang surat di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, berilah surat amal kami yang kami buat ini terima dengan tangan kanan di padang mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah, berilah mata kami, muka kami dapat lihat wajah Nabi kami Muhammad SAW. Sama ada dunia baik, sama ada di dalam kubur nanti ya Allah, sama ada di padang mahsyar nanti ya Allah. Dan masuklah kami semua ke dalam surga bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa antal musta'an wa alaikal balag. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansur ikhwan mustad'afina fi Falastin wa fi العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي هند وفي باكستان وفي تايلاند وفي اندونيسيا وفي ماليزيا وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تكبير.